Halo Sobat Tani, selamat datang di channelku. Hari ini aku akan mereview pupuk NPK 16-16-16. Supaya tidak ketinggalan video dari kami lainnya, silakan tekan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Langsung aja, ini adalah penampakan dari kemasan pupuk NPK triple 16. Yang aku tahu, pupuk NPK triple 16 ini tersedia dengan ukuran 1 kilo dan 50 kilo. Aku sendiri biasa beli yang ukuran 1 kilo dengan harga 14.000 di toko langgananku. Mari kita buka kemasannya supaya Sobat Tani tahu bentuk pupuk NPK triple 16 ini seperti apa. Bentuknya berbutir-butir kecil dan berwarna biru muda. Pupuk NPK triple 16 ini adalah pupuk yang lumayan sering aku gunakan karena cara pakainya sangatlah mudah. Jika aku simpulkan, bisa dilakukan dalam 3 cara. Cara yang pertama, bisa langsung ditaburkan secara merata pada baluran atau bedengan yang sudah ada tanamannya. Cara yang kedua, bisa juga ditaburkan pada baluran atau bedengan 3-5 hari sebelum penanaman bibit agar pupuk lebih menyatu dengan lahan. Atau bisa juga dilakukan dengan cara ketiga, yaitu larutkan 1 kg pupuk NPK triple 16 dengan 2 liter air bersih, kemudian diaduk hingga larut, lalu bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Sampai di sini dulu review pupuk NPK triple 16 nya dari aku. Jika dari ketiga cara tersebut masih ada yang kurang, bisa Sobat Tani tambahkan di kolom komentar. Terima kasih ya Sobat Tani.